Padamu sepenuh hati, jangan datang lagi. Ide dari Tak Bersayap. Aku lelah, lelah ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Hari ini saya jadi tukang parkir di salah satu kafe yang ada di Tangerang. Namanya DJ Cafe, di Jago Nja Coffee. Atas, Bor. Ada periwitan nggak, Bang? Boleh pinjem nggak? Hah? Periwitan. Ada. Pinjem boleh? Pinjem bentar, Pak. Pinjem bentar ya. Buat apa, shorting? Iya, shorting. Sama tangkainya boleh nggak, Bang, pinjem, Bang? Pegangan-pegangan itu. Itu tuh yang orange. Lalin. Oh ya udah. Iya. Ini lalin. Tapi ada ini aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Nah. Kayak aja. ini baru tukang parkir banget. Katanya di kafe ini banyak yang cakep-cakep, Bor. Nanti aku bakal ngeprank. Kita tunggu dari pagi sampai sore sampai malam. Kalau ada yang bagus ataupun cakep-cakep, kita bakal ngeprank. Jadi aku bertindak sebagai tukang parkir. Hup, 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 hup. Bukan Star Wars ya. Jadi buat teman-teman semua, aku ucapkan terima kasih untuk mabar-mabar semua yang subscribe channel ini. Semoga video ini diupload mungkin insya Allah sudah 5 juta, amin ya Allah, amin. Dan aku ucapkan terima kasih untuk mabar-mabar semua yang selalu stay dan nonton video kita. Semoga hari ini mendapatkan korban yang benar-benar terbaik. Hup, hup. Hup, hup. Dulu aku drummer, Bor. Tuh, 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 tuh. Destak, destak. Siap gerak. Ayo. Go, gere, 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 gere. Bentar, Pak, bentar, Pak, bentar, Pak. Yo. Yo, gere, 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 yo. Yo. Oke, makasih, Pak. Cuman, Bor. Dapat, Bor. Oke, langsung kita lanjut aja ke videonya ya, brengoy. Sorry, Mbak. Mbak yang punya mobil hitam di bawah bukan? Iya. Yang ini atau ini? Saya. Mbaknya bisa pindahin? Pindahin. Maksudnya pindahin hati Mbak ke hati aku maksudnya. Aku lelah, lelahku terbiasa. Enggak. Tapi memang ada yang mau keluar, bisa pindahin dulu sebentar? Boleh, boleh. Boleh. Siapa yang mau pindahin boleh? Aku udah jinak enggak bakal ini orang. Maaf ya, Mbak, tadi ganggu. Iya, sebentar. Mbak, ini kurang kenceng nggak? Hah? Enggak. Mohon kenceng lagi. Bentar ya. Kemana, dingin ya? Panas banget hari ini ya, Mbak ya? Cuman kalau lihat Mbak tuh bawahnya adem aja. Semua untuk kamu. Enggak. Mbak, aku boleh ikutan duduk sini? Oh, boleh. Lagi istirahat soalnya, Mbak. Dari tadi ini banget. Lagi sepi ya, Bang. Apa? Di bawah gitu. Di bawah rame. Kalau di bawah rame, cuma di atas doang yang sepi nih. Tapi ini lagi makan siang dulu, lagi nunggu, lagi mesen juga. Ini nggak apa-apa aku join di sini. Nanti ganggu lagi. Mau gabung sama tukang parkir. Oh. Wangi loh. Selamat siang sekali. Iya.
3 minggu enggak mandi nih, Mbak. What? Ada asam sedikit enggak apa-apa ya? Emang sering nongkrong di sini. Tapi aku jarang lihat Mbaknya ke sini. Oh, kayaknya aku yang baru, Mbak. Soalnya aku baru masuk 2 hari sih. Oh. Iya, baru. Lumayan, Mbak, di sini penghasilannya. Berapa tuh seminggu? Seminggu bisa itu bisa 10 juta, bisa 15 juta. Masih bohong sama saya. Tadi bilang baru 2 hari, saya jadi tukang pamer. Iya. Pintar ya dia. Ternyata dia mikir juga ya. Tapi banyak enggak enaknya, Mbak. Apa tuh? Kalau enaknya ya itu ya pasti dapat uang gitu. Tapi kalau enggak enaknya kemarin pernah orang yang ini bilang kalau aku dasar lu enggak mampu gitu. Dia bilang enggak mampu gitu, Mbak, sama orang. Tapi kurang ajar tuh kemarin orang yang bilang aku enggak mampu, Mbak. Dasar lu enggak mampu. Ya. Maksudnya enggak mampu hidup tanpa Mbak maksudnya. Lelahku terbiasa. Biasanya di sini ada gitar tuh, Mbak. Mana? Oh iya, pojok. Aku tuh kemarin kan 2 hari di sini terus saya nyanyi banyak pelanggan tuh yang aku nyanyiin, Mbak. Katanya suaraku bagus. Ada live music di sini. Biasanya ya aku merangkap live music juga malamnya juga gitu. Mau aku nyanyiin? Mau dengar? Wah, harus denger. Ini ya. Nah. Dari suara gitarnya sih udah enak, Mas. Iya. Yeah. Jangan suara akunya aja yang parah ya. Lagi sakit hati atau bahagia? Jangan ngomongin sakit hati, Mas. Kenapa emang? Kasihan, belum pacaran dari lahir. Belum pacaran dari lahir. Kalau mau langsung nikah ya, Mbak ya? Oh iya. Amin. Tapi ada yang mau nikahin, Mbak? Angga. Sesuai dengan perasaan aku saat ini, Mbak. Panas-panas, aku coba mengademkan hati-hati kalian. Pernah aku jatuh cinta padamu sepenuh hati. Cintaku akan ku beri apapun kan ku lalui. Tapi tak pernah ku bermimpi tinggalkan aku pergi. Bagus suara saya ya? Mending belajar sama Ken Otak. Ini jangan dipotong dulu, Mbak. Aku lagi konsen nih. Tiba-ku tanganku beri, tiba-ku kan mengakhiri. Tiba-tiba kamu datang saat kau salah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Ini part paling enak yang ini part belum selesai, Mas. Iya, belum selesai dong. Ini part paling suka saya nih, Mbak. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Kenapa, Mbak? Kalau misalkan Mbak berdua menilai nih, suara yang pertama 1-10 berapa? 2. 2. 0. Galak banget dua-duanya, 0-10. Yang kalau yang kedua, 10. Kalau saya boleh rambut kaki kan? Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Sampai sehelai rambut pun boleh. Asik. Kalian suka enggak pernah enggak sih dinyanyiin gini sama cowok gitu atau apa? Oh, pernah nih nyanyiin dong. Apa ya, Ci? Enggak pernah ya? Dia kayaknya jomblo banget, nggak pernah nih kayaknya jomblo. Soalnya yeah. Rata-rata mantan-mantan gue tuh suaranya falas semua, jadi mantan asik. Berarti abis putus nih ngomongin mantan. Aduh, aku rada sesek. Minum dulu. Boleh minum. Tau nggak kenapa aku sesek? Kenapa? Ya karena setengah perasaan aku tuh ada kalian berdua. Aku lelah, lelahku terbiasa. Poligami ya? Ya kalau boleh, Mbak, kalau mau. Oh, jangan. Jangan. Eh,
Kalian berdua tahu nggak sih Raisa atau Chelsea Islan? Ini kita. Oh, enggak. Kalian tahu kan mereka tapi? Tahu. Tahu banget enggak tentang? Mereka enggak tahu kita. Iya. Ya? Oh, kayaknya mereka yang tahu kalian. Yeah. Boleh, boleh deh kalau gitu. Yaudah, gue pulang deh kalau gitu. Jangan deh. Jadi, ada sesuatu yang enggak kalian tahu dari mereka berdua. Apa tuh? Apa tuh? Kalau mereka tuh cantikan kalian daripada mereka. Aku lelah. Lelahku terbiasa. Aduh. Ini lagu apa ya enaknya? Yang galau. Yang galau jangan dong. Tadi udah galau, ini bahagia harusnya. Yang Unmesh baru itu boleh? Oh iya ya. Unmesh ya. Itu? Yang koplo bukan versinya. Oh bukan. Piapal ya. Piapal. Sobat ambil. Wah, suka sobat ambil ya ini. Banyak sobat ambil ya? Kartonyono ya. Aku coba ya, aku nggak begitu, belum begitu hafal, cuman kita coba lihat pakai liriknya. Ini mbak, hasil aku parkir tuh. Ini, handphonenya. Keren juga, mas. Iya. Mau gue jadi tukang parkir. Iya, jangan ngeremehin tukang parkir, mbak. Nggak pernah sih. Nggak boleh ngeremehin, mbak. Kalau di sini tarif parkir berapa? Di sini tuh sejamnya tuh sekitar 300 ribuan lah. Mas. Nanti mbak bayar 300 ribu. Coba kita nyanyikan ya. Semua ini bukan sekedar harapan. Dan juga harapan ini bukan sekedar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, nyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Dari tadi kita ngobrol, tapi kita nggak kenalan loh gitu. Ya ampun. Bener nggak sih? Dari awal ya. Kenapa nggak dari awal ya? Nama mbaknya siapa? Felda. Felda. Kalau kamu? Friska. Friska. Bagusnya kamu tuh Ida namanya. Oh, kok Ida? Iya, Ida dari Tak Bersayap. Aku lelah, lelahku terbiasa. Oh, kayaknya aku harus masuk lagi nih, kerja lagi nih. Udah ini jam makan siang. Oh iya? Nanti aja deh, aku makan di bawah aja nih, belum dikirim-kirim. Lagi mesen juga? Tadi aku mesen nasi rebus. Damn! Iya. Yeah. Emang direbusin nasi ya? Enggak. Dia langsung telingak-telinguk. Ntar aku balikin dulu, terima kasih ya. Sorry udah ganggu nih. Kerja lagi. Yo, cuan. Makasih, dadah. Mau parkir, nyanyi aja. Iya. Mbak. Lagi. Ada kamera sebelah sana tuh. Aku dari tadi. Dari tadi aku ngerekam buat konten di YouTube aku. Gimana? Oh, serius. Sorry, enggak ada salah apa-apa. Jadi aku dari channel Angga Chandra YouTube. Aku bikin kontennya seperti ini gitu. Kayak gue kenal gitu loh. Kayak pernah lihat ya? Ya, pernah lihat di mana? Jadi apa gitu. Oh, enggak ya. Jadi tukang parkir di mana ya, Mbak? Aduh, di luar kamera ada dong situ dong. Aduh, jadi kalian masuk ke channel aku. Nah, misalnya setelah masuk dalam video aku bakal izin dulu nih. Kalian boleh enggak kalau video ini aku share di YouTube aku? Aduh. Tadi kita ada boleh. Ada apa? Enggak, nanti kalau ada apa-apa di-cut aja ya. Di sensor. Kalian punya Instagram? Instagramnya apa? Aku. Kamu?
Friska Duita. Friska Duita, mabor-mabor harus follow. Mabor namanya, kalian harus mabor. Kalau kamu? Risafel. Risafel. Siap-siap banyak yang follow, biasanya mabor semua kepo kalian biasanya. Gitu. Nah, biasanya tuh kalau udah masuk ke YouTube aku tuh, kita harus ada challenge dulu. Challenge. Challenge-nya tuh kayak kata-kata bijak. Kalau yang sebelumnya adalah nyebut kata pertama yang aku sebut. Misalkan, aku makan siang, akunya doang. Emang itu kata bijak? Enggak. Nanti, setelah kata ini ya. Gua. Nah, jadi ini yang pertama dulu. Challenge-nya tuh cepet-cepetan sebut kata pertama yang aku sebutin. Oke. Okay. Kayak misalkan aku makan siang, berarti aku. Bareng tapi. Tapi cepet-cepet ya, 3 kali berturut-turut ya. Oke. Okay. Kata bijak nih. Bukan kata bijak. Kata bijak nih. Kita terlalu membuka jadi enggak fokus. Iya, oke, siap, mantap. Kata bijaknya nanti. Oke. Okay. Ini namanya challenge tebak kata pertama. Oke, kita mulai. HP aku lobet. HP. Aku makan aku siang. Sayang enggak sama saya. Aku lelahku terbiasa. Terima kasih. Aku juga sayang kalian. Ternyata mereka berdua sayang sama gua, Bor. Berarti aku harus sayang juga. Oh, jangan ya. Bahaya ada anak di rumah. Oke, okay. Biasanya ini juga harus ada di dalam channel aku kalau udah masuk dalam video. Jadi kalian tuh ngomong kayak nyemangatin gitu, sayang, kamu semangat ya kerjanya buat nikahin aku gitu. Tapi dengan secara semesra mungkin, semanja mungkin. Waduh. Siapa yang mau mewakilkan? Bisa manja-manja. Oh, dia ya, dia aja ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Sayang, semangat ya cari uangnya buat nikahin aku. Soalnya mahar aku mahal. Aku lelah. Wah, bahaya bos. Terima kasih, Friska, Velda. Terima kasih, maaf sudah mengganggu. Saya mau cari mangsa-mangsa lain. Silakan lanjutkan. Saya juga mau makan siang di bawah. Saya tadi pesan itu kan nasi rebus. Dadah, kalian dadah dong. Kita ngomong kayak kuilah brengonya bareng. 1, 2, 3. Kuilah brengon. Gini. Gini, oke ini. Dadah. Bor, kemarin tuh aku lagi cari gadget gitu untuk upgrade mungkin handphone baru atau komputer baru. Nah, di Tokopedia itu sedang ada diskon sampai 70% setiap hari Selasa di bulan Januari ini. Nah, kece banget kan? Setiap hari Selasa ya, jangan lupa. Oke banget tuh. Jadi buat member-member semua yang pengen tahu detailnya, cek link di deskripsi sekarang. Brengwe. Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah brengoy.